Awas, 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 mobil sedan Starlet plat nomor S1670W terbakar di Jalan Raya Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Berdasarkan caption pada video unggahan akun Akeon Gendut Simpatik, mobil yang terbakar dari arah Raja Galung menuju Kramat tepatnya di Desa Buah Kapas Kecamatan Sindangwangi. Terdengar teriak kepanikan warga saat terlihat mobil berjalan dalam kondisi api sedang berkorbar. Beruntung mobil terhenti di tepi sisi jalan yang jauh dari rumah warga. Mobil yang dikemudikan dan ditumpangi satu keluarga berjumlah 5 orang merupakan warga Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Pengemudi dan penumpang mobil tersebut bertujuan hendak menuju salah satu tempat wisata di Kecamatan Sindangwangi. Saat perjalanan pengemudi melihat kepulan asap dari mesin, lantas pengemudi serta penumpang segera turun, dan mobil pun hangus terbakar. Kejadian ini sempat membuat kemacetan panjang.